Wakil Gubernur Aceh Muzakir Mantaf menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1438 Hijriah yang diselenggarakan di Lembaga Wali Nanggro Aceh Meligo Wali Nanggro Senin 13 Februari 2017. Selain Muzakir Mantaf, acara tersebut turut dihadiri Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haitar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tengku Muharuddin, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda, Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Dr. Iskandar Agani, serta sejumlah pejabat ulama, tokoh, dan masyarakat. Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai sarana evaluasi atas apa yang telah diajarkan dan diamanahkan oleh Rasulullah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Berbagai bencana alam yang menimpa Aceh, kata Malik Mahmud, merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat Aceh agar menjaga lingkungan dan tidak merusak keseimbangan ekosistem.